1.72 bilion telah diperuntukkan bagi membiayai pelaksanaan program bantuan rumah PBR sejak dari tahun 2000 hingga tahun 2013 ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 193,574 unit rumah telah berjaya dibina dan dibaik pulih yang memberikan manfaat kepada keluarga-keluarga miskin dan miskin tegar di seluruh negara. Pendaftaran e-Kasih merupakan sebuah sistem bank data kemiskinan nasional yang diselaras dan dikawasilia oleh unit pelarasan pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Untuk makluman yang berhormat Senator Pau, pendaftaran rakyat miskin, miskin tegar atau mudah miskin dibuat secara berterusan melalui proses pendaftaran terbuka di bawah sistem e-Kasih dan didaftarkan atas nama Ketua Isi Rumah KIR. Dan melalui proses pendaftaran terbuka ini, senarai keluarga miskin, miskin tegar atau mudah miskin akan diverifikasi kelayakannya sebelum dimasukkan ke dalam e-Kasih. Proses ini melibatkan agensi-agensi kerajaan, pemimpin-pemimpin tempatan dan focus group di peringkat daerah dan di negeri. Dan mereka ini adalah sebagai pegawai daerah, JKK, ketua-ketua kaum, wakil rakyat dan mereka yang dalam golongan itu. Pendaftaran e-Kasih tidak mendiskriminasikan pekerjaan. Sesiapa saja boleh memohon untuk didaftarkan tanpa mengira jenis pekerjaan. Kerajaan, swasta, sektor rasmi, sektor tidak rasmi, terangkum semua.